system that you can make. And in order to achieve some result, there's a lot of work to do. Otherwise, everybody can be interesting. So it's kind of really a combination of talent, effort, learning, and have a good teaching stuff, and of course a lot of heart. Ya, tentu apa untuk main bola di pertandingan bola atau di Serie A, tapi capai level itu perlu kombinasi talenta, kekuatan mental, fisik, dan juga passion. Menurut Dr. juga, sebuah program youth SD itu sangat penting karena usia-usia muda itulah di mana seorang pesepak bola akan belajar paling banyak. Perlu seorang coach yang sangat bagus, itu sangat penting, program yang kompleks dan bagus juga itu sangat penting. Pemain harus tahu mana posisi berbeda, mereka harus main di posisi apa.